Sementara itu pemirsa, sebuah truk pengangkut ayam terguling dan nyaris terbakar akibat menabrak pembatas jalan di Jalan Raya Jombang, Jawa Timur. Kecelakaan terjadi akibat sopir mengantuk. Asap tebal mengepul dari sebuah truk yang terguling setelah menabrak pembatas flyover di Jalan Raya Desa Rejo Agung, Jombang. Asap tebal berasal dari solar yang tumpah dan bercampur dengan oli. Kondisi tersebut cepat diantisipasi sehingga api tidak sampai membakar badan truk. Sopir truk mengaku mengantuk sehingga menabrak median pembatas flyover hingga terguling. Truk mengangkut 1.300 ekor ayam dari Tuban dengan tujuan Kecamatan Ngoro, Jombang. Selain merusak pembatas jalan, kecelakaan juga mengakibatkan ratusan ekor ayam mati. Ruas jalan juga penuh kotoran ayam sehingga petugas terpaksa mendatangkan armada damkar untuk membersihkan lokasi.